Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Garasi Dwijaya. Ya, untuk menanggapi pertanyaan teman-teman kemarin, ya, yang kemarin minta Om bagaimana caranya kita agar lebih cepat untuk cut off atau bisa cut off AC-nya ya. Ya, posisi termostatnya itu ada di sini ya. Jadi di evaporatornya. Jadi posisi termostat itu nempel di evaporator yang sebelah dalam ya. Terus dan kebetulan untuk akord maestro ini posisinya di sini. Ya, di belakang locker ini dan kebanyakan mungkin di bawah locker ya. Terus untuk cara ngelepasnya adalah seperti ini ya. Jadi ini posisinya seperti ini. Kita lepas baut yang ini dulu, terus di sebelah sana ada baut ya. Ini kita lepas. Jadi ini kita lepas dulu, terus nanti bisa membuka kan ya. Di sini ada lubang baut 2, terus dan sini 2 ya. Dan kebetulan sudah saya lepas. Dan terus di sini ada baut ya. Ini ada baut, terus ini kanjingan, terus ini juga ada baut, dan di sini juga ada kanjingan ya. Dan kita akan lepas dulu, dan kita harus pastikan bahwa termostatnya itu masih menempel dengan baik ya. Kita harus pastikan dulu, kalau dia tidak bisa menempel dengan baik, maka dia tidak akan bisa cut off ya. Karena dia tidak bisa mendeteksi suhu pada evaporator ya. Dan di sebelah sini juga ada baut ya. Sebelah sini juga ada baut. Tapi di unit saya sudah tidak ada, kita langsung lepas saja. Untuk unit saya sebelah sini ya, jadi di sebelah sini ya, kayak bentuknya hanya seperti apa ya? Bentuknya hanya seperti ini, ya, kelihatan nggak ya? Ya hanya hitam seperti ini, kilap-kilap yang saya pegang, ya, bentuknya hanya seperti ini. Dulu itu pernah dia jatuh ya, dia lepas dari dudukannya, dia jatuh ke bawah. Dan saya ikat pakai kabel tis ya, dua kabel tis yang saya ikat pakai dua kabel tis, terus saya tembusin di sini ya, itu ya. Kita harus pastikan dulu, setelah kita pasang dan tetap tidak bisa cut off ya. Baik, dan sekarang kita akan ukur dulu ya, ukur dulu untuk termostatnya. Ini sebetulnya termistor ya. Termistor yang dia nilai resistansinya itu bisa berubah-ubah berdasarkan suhu ya. Jadi di sini untuk suhu dalam ruang evaporator ini seberapa saya belum sempat ukur, dan ini akan coba saya ukur dulu berapa ohm yang ada di dalam termostat saya ya. Di sini terbaca hanya 1,4 kilo ya, 1418 ohm ya. Kalau dibaca kilo itu 1,4 kilo, dan ini menurut saya terlalu kecil ya. Nah, di sini ya, untuk termostatnya adalah kabelnya ini ya. Kabelnya ini, dan gini kita putus satu kabel. Ini adalah kabelnya kuning sama putih ya, jadi kuning hijau sama putih. Terus untuk di soketnya itu untuk akord maestro di coklat ya, coklat sama kuning ya, kuning garis hijau. Dan ini bebas ya, mau dipotong di bagian putih atau kuning silakan, bebas ya. Jadi kita tadi sempat mengukurnya, dia di 1,4 ya, 1,4, dan nanti kita akan tambahkan resistansinya apabila memang dia tidak bisa cut off. Ya, di sini kita manipulasi. Ya, bisa langsung kita ambil resiko ganti termostat juga bisa. Untuk manipulasi ini juga bisa ya. Jadi seperti ini ya. Kalau memang AC-nya itu sudah dirasa sudah dingin ya, sudah dingin namun tidak bisa cut off. Ada baiknya untuk saran saya ya, untuk saran saya kita harus ambil resiko ganti termostat ya. Kita ganti termostat. Kalau memang tidak mau ambil resiko, boleh silakan. Kalau mau manipulasi dengan resistor ataupun dengan potensiometer atau variabel resistor seperti ini, boleh ya, silakan. Ini aman ya. Ini dulu pernah saya pasang dan tidak ada terjadi apapun ya. Jadi di sini cuman sebagai saklar ya. Sebagai saklar, ketika dia di suhu yang ditentukan oleh remote, maka dia akan terputus ya. Ketika dia melewati batas-batas suhu, dia akan terputus ya. Terputus karena hambatannya dia tinggi ya.
semakin dingin dia hambatannya semakin tinggi ya, semakin panas maka dia hambatannya semakin kecil, seperti itu. Jadi semakin panas dia akan terkoneksi, kalau ibarat saklar itu semakin, kalau semakin panas dia terkoneksi, dan kalau dia dingin melewati batas maka dia akan terputus ya, apabila saklar seperti itu. Nah, di sini kita bisa pakai potensiometer ya. Potensiometer, nah semakin besar ukurannya itu semakin lebar ya putarannya. Kalau semakin kecil maka kita putarnya hanya sedikit-sedikit ya. Nah, sampai di sini akan saya contohkan ya. Kita gunakan kabel biasanya dengan skun yang sesuai dengan soketnya ya. Jadi kita tidak merusak untuk kabelnya. Kita akan pasang dulu, dan ini probe AVO-nya akan gantung di sini. Akan saya gantung di sini. Ya. Terus untuk probe positif dan negatifnya bebas ya, karena ini variabel resistor. Kita bebas. Kita coloknya di bebas. Ya, di sini belum terbaca apapun karena ini terputus ya. Nah, di sini dia resistansinya 1,3 ya. Dan nanti kita akan pasang untuk potensiometernya, dan kita akan ukur apabila kita pasang variabel resistor resistansinya akan keberapa. Dan itu bisa variabel lagi ya, karena kita bisa setel-setel ini ya. Nah, ini terbaca 2,4 ya. 2,4 kilo apabila kita putar. Nah, ini seperti TPS. Ya, TPS itu sistem kerjanya seperti ini. Cuman dia ampernya lebih besar ya. Nah, dan di sini kita bisa kasih nilai dia sampai 5 kilo ya. Jadi kita penuhkan dia sampai 56 ya. 56,1 kilo ohm. Jadi 56.200 anggap saja seperti itu ya. Ya, jadi pemasangannya adalah seperti ini ya. Jadi kita ambil pinggir dari sini atau dari pinggir dari sini, pinggir dari sini atau pinggir dari sini. Dan kebetulan saya ambil dari pinggir sini ya, pinggir sini, dan kita ambil dari tengah. Jadi yang diambil tengah sama pinggir sini bebas, mau pinggir sini bebas ya. Kalau kita pakai pinggir sini maka yang tengah bisa langsung dipasang, dan ini tidak usah dipasang tidak apa-apa. Namun di sini saya jadikan satu, jadi ini sama ini saya sambung ya, saya sambung jadi satu terus. Dan ini untuk pemasangannya dia bebas ya, bolak-balik nggak apa-apa ya, di bolak-balik nggak apa-apa. Terus nanti ini kalau dia pasangnya di pinggir seperti ini, ketika dia berlawanan jarum jam itu off ya, off seperti tidak digunakan ya. Terus untuk mutar searah jarum jam dia semakin besar ya, jadi semakin besar hambatannya maka dia semakin cepat untuk cut off ya, sudah paham ya. Jadi semakin cepat dia untuk cut off ya. Jadi di sini kita putarnya sedikit-sedikit ya. Mungkin kalau kita kasih di 3 kilo ohm mungkin dia nggak nyala ya malahnya, jadi AC-nya dia tidak menyala karena setahu ini terlalu dingin banget ya. Fungsinya termostat adalah di situ. Jadi ketika termostat ini tidak dipasang maka di sini akan terjadi es batu ya. Ya, di AC-nya itu akan terjadi bungkahan es batu. Jadi tersumbat semuanya. Makanya dari sini kita harus manipulasi juga, fungsinya adalah untuk memperpanjang umur ya. Jadi kompresor itu tidak gampang rusak atau jebol. Jadi semakin lama kalau kita nyalakan AC itu, kalau dia tidak bisa cut off kadang-kadang suaranya kasar tak 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 seperti itu ya. Di sini kita manipulasi, kita tambah resistansinya, anggap biar dianggap oleh termostat bahwa evaporatornya sudah dingin ya. Ini tidak ada resiko ya, tidak ada resiko. Resikonya hanya kita harus ya, jadi bukan resiko ya, konsekuensinya harus setel-setel lagi keinginannya di suhu berapa dia ingin cut off ya, seperti itu ya. Jadi di sini akan saya contohkan juga untuk variabel resistor ya, yang biasa saya pakai, dan ini kebetulan sudah saya setel ya, sudah saya setel dan terbaca 1,9 ya. 2 ya. Ya. Terbaca 2 koma ya. Ini setelan saya. Jadi tidak bisa ya untuk diikuti, tidak bisa ya, karena suhunya masing-masing ya. Karena di sini dia itu tidak ter
kalau variabel resistor itu tidak terpengaruh oleh suhu, cuman yang termostat dia terpengaruh oleh suhu. Ya, sudah paham ya. Dan nanti akan saya contohkan hanya di variabel resistor ya. Kalau untuk potensiometer sama saja, hanya kita akan putar sedikit-sedikit ya. Ini bisa dipakai dan kita putar sedikit-sedikit, atau sebetulnya lebih mudah pakai potensiometer ya. Semakin kecil ini kita semakin sedikit ya putarnya itu. Hampir nggak kelihatan ya. Pengalaman saya seperti itu kalau 50 kilo. Jadi kalau untuk potensiometer, jika ingin beli saya sarankan 500 kilo ohm ya. 500 kilo ohm atau 100 kilo ohm. Jadi kita putarnya agak sedikit lebar. Jadi seperti ini. Jadi sedikit mudah lah. Sedikit mudah. Nah, kenapa saya pakai ini? Karena di sini kita putarnya itu nggak sedikit-sedikit ya, agak panjang ya. Ya, dia setelah saya putar seperti ini, dia nilainya kan perubahannya kan hanya sedikit-sedikit. Jadi kita putarnya bisa lebih leluasa ya. Ya, di sini sudah saya putar segini, dia hanya naik satu angka ya. Jadi ya satu angka dari 2,49 saya putar, misalkan saya putar setengah putaran saja, dia hanya satu angka seperti itu ya. Untuk variabel resistor yang tipe seperti ini, kita untuk menyambungnya ya, jadi bebas seperti resistor tadi ya. Ini pinggir sini dan juga pinggir sini itu bebas ya, mau ambil dari sini atau sini bebas. Terus untuk tengahnya kita sambung ke pinggir ya, jadi sama seperti potensiometer ya. Jadi pinggir tengah ke pinggir dijadikan satu, terus satunya ambil ke pinggir lagi seperti itu ya. Oke, dan sekarang kita akan rapikan dulu, nanti kita akan coba pakai ini ya. Untuk potensiometer tidak akan saya contohkan karena masalah durasi ya, ini nanti akan panjang banget. Baik, dan ini sudah saya rapikan semua ya, sudah saya rapikan semua. Terus ini kalau memang tidak ada AVO ya, tidak ada AVO meter, nggak apa-apa, tinggal langsung setel aja ya, tinggal langsung setel saja. Dan di sini saya hanya ingin melihat berapa resistansinya ya. Ya, sekarang kita akan nyalakan dulu mesinnya ya. Di sini terbaca 2 ya, 2 koma ya, terbaca 2,1, dan ini lari terus karena di sana mungkin ada perubahan suhu ya. Oke, dan sekarang kita akan nyalakan dulu mesinnya dan kita tunggu sampai panas dan benar-benar panas. Nanti kita akan setel dulu di temperatur 31 ya. Baik, dan sekarang sudah idle ya, sudah idle di 800 RPM. Kita akan nyalakan dulu AC-nya dan akan kita set ke 31 ya. Ini 19,5 ya, 19,5. Terus ini kita set ke 31 ya. Nah, ini dia sudah off di 25 ya. Mungkin ini agak kebesaran, jadi kita adjustment-nya ke kebesaran ya. Coba kita pelankan sedikit, kita turunkan. Nah, seperti ini. Jadi begini, kalau untuk kita menggunakan seperti ini ya, jadi variabel resistor yang seperti ini, kita putarnya itu agak lebih leluasa ya ketimbang kita pakai potensiometer yang resistansinya kecil. Jadi misalkan kita pakai 50 kilo itu, kita putarnya hanya sedikit ya. Misalkan seperti ini, kita putar sedikit itu dia resistansinya larinya jauh banget ya. Tapi kalau memang inginnya pakai potensi seperti ini, bisa pakai yang 500k ya, 500 kilo ya. Jadi agak lumayan sedikit leluasa lah ketimbang yang 50k ya. Jadi di sini akan saya set dulu di 31, dan ini resistansinya masih kebesaran dan belum menyala ya. Jadi ketika kita putar seperti ini terus dan belum ketemu dia menyala, berarti kita kebalik ya. Kita kebalik,
kita balik lagi sampai dia menyala. Sampai dia menyala, ya. Dan ini belum. Nah, ini dia sudah menyala ya. Sudah menyala. Kita tunggu dulu. Apakah dia mau cut off, ya. Ini 32, ya, bukan 31, 32, maaf. 32 derajat. Mungkin agak lama ya. Mungkin agak lama karena di sini pintunya saya buka semua ya, agar suara saya bisa lebih jelas lagi, karena kemarin sempat kita tutup itu dan audionya rusak ya. Ini dia sudah off, AC-nya sudah mati. Kita tunggu dulu. Nah, dia sudah menyala lagi ya. AC-nya sudah menyala lagi. Kita coba ya. Kita coba ke 27, misalkan ke 25 aja ya. Jadi 18 sampai dengan, kita ambil di 25 aja. 25. Ya, jadi kita ambil tengahnya, kita setting ke tengahnya. Jadi semakin tinggi temperaturnya, kita semakin cepat untuk cut off ya. Gitu. Ini AC masih off dan kita tunggu dulu. Nah, ini dia sudah menyala ya. Sudah menyala. Ini AC-nya dingin ya, jadi dipastikan harus dingin. Kalau tidak dingin nanti percuma kita pasang seperti ini. Ya, ini sudah off lagi. Ini sudah off lagi dan ini masih dingin, 25 derajat ya. Jangan sampai off-nya itu kita ngerasain anginnya yang di sini tidak dingin ya. Jadi kalau memang ini tidak dingin berarti ini terlalu besar ya. Jadi harus tetap dingin. Nah, ini lumayan agak lambat ya. Agak kita cepetin lagi agar nanti lebih ini ya. Lebih berasa dinginnya. Jadi benar-benar 25 derajat. Nah, ini dia sudah off. Kita tunggu dulu. Ini dia masih dingin ya, masih terasa dingin, anginnya masih terasa dingin. Nah, ini dia sudah menyala lagi. Ini dia sudah menyala lagi. Saya rasa inginnya saya setel lebih cepat lagi ya. Jadi dia tetap bisa cut off, namun suhunya tetap bisa dingin ya. Nah, seperti itu dia mati. Terus kita tunggu dulu. Pokok jangan sampai dia sudah tidak dingin lagi baru menyala, jangan ya. Jadi itu terlalu lambat, terlalu besar setelannya. Seperti itu. Ini masih dingin dan dia menyala lagi. Bagus ya. Jadi dia bisa stabil di kira-kira ya, kita anggap aja 25 dan ini dingin. Dingin, terus dia cut off, masih terasa dingin, terus langsung nyala lagi. Ya, seperti itu cara menyetelnya. Jadi fungsinya air conditioner adalah seperti itu ya. Jadi dia menjaga suhunya. Jadi ketika kita menginginkan di 25 derajat, suhunya tetap di 25 derajat, tidak naik lagi ya. Dan tidak turun. Turunnya paling sekitar 23 mungkin ya. Jadi setelah 23 dia mati. Terus 25 lagi dia menyala lagi, seperti itu. Stabil ya. Jadi di sini dingin, terus nanti mati. Nah, ini mati, suhunya akan naik sampai 25, diusahakan harus nyala lagi agar tidak terasa panas ya. Jadi stabil suhunya. Hanya seperti itu ya. Dan ini mungkin agak terlalu lambat ya. Kita akan cepetin lagi ya, sedikit-sedikit nggak apa-apa, yang penting bisa tetap stabil ya. Di sini coba kita bantu monitor dengan temperatur suhu ya, termometer digital. Coba kita monitoring dulu. Di sini masih terbaca 27 ya, 26, 24,
karena dia tadi baru dimasukkan ya, jadi dia harus turun dulu. Kita tunggu sampai stabil. Ini 24, 23, 22, 22,1 ya. Dia menyala lagi dan didinginkan. 21. Coba ditunggu dulu ya. 20 derajat dia mati ya. 20 derajat dia mati. Satu dia nyala ya, hanya seperti itu ya. Jadi ini akan continuous ya, continuous. Jadi 20 derajat dia mati, 21 dia akan menyala, seperti itu ya. Jadi stabil, jangan terlalu lebar ya. Nah, ini dia sudah mati 19,8. tadi 20 dia sudah mati ya. Ini 19 derajat, 20. Nah, ini akan naik lagi, naik, nanti akan AC-nya menyala lagi. Nah, seperti itu ya. Di 20,8 tadi sudah menyala dan nanti akan mati di 20 derajat ya. Ya, 20 derajat koma 1 mungkin. Dia akan mati lagi AC-nya. Oh, 19 ya, 19,8. Nah, seperti itu ya. Sudah dipahami ya. Nah, jadi hanya seperti itu ya. Kita setelnya sesuai keinginan aja. Ya, kecepatannya seberapa. Dan ini coba saya ukur untuk resistansi dari setelah kita menyalakan AC dan termostat itu masih terdeteksi dingin ya. Masih terdeteksi dingin dan ini kita adjustment tadi ya. Sudah kita setel dan kita akan intip di sini sekitar 21 derajat, 22 derajat ya. Kita resistansinya adalah 2,8. Ya, ketemu 2,8 ya. Sebetulnya ini besar banget ya, soalnya ini tadi tanpa variabel resistor aja dia masih 1,4 dan ini di sekitar 25 derajat dia terdeteksi 2,7 kilo ohm ya. Berarti intinya untuk resistansinya dia sudah turun ya untuk termostat saya, dan seharusnya ini bisa dilakukan penggantian dan kita tidak akan ganti ya. Tidak akan ganti karena di sini aman, kita bebas, lebih bebas lagi menyesuaikan ya, sesuai keinginan kita sendiri. Kita pakai variabel resistor seperti ini. Oke, sudah paham ya Om ya. Jadi untuk variabel resistor seperti ini dan juga potensio yang seperti ini itu sama saja. Hanya perbedaannya kita memutar ini dengan openg dan ini bisa langsung kita putar ya. Dan untuk lebarnya itu tergantung nilainya. Semakin kecil maka kita putarnya akan semakin susah ya. Jadi hanya sedikit-sedikit. Karena kita putar segini larinya sudah jauh banget ya. Jadi saya sarankan pakai yang 500K. Oke, sudah dipahami ya Om ya. Dan kita nanti akan rapikan ini semuanya. Dan alhamdulillah kita sudah berhasil untuk menyetel ini dan menambah variabel resistornya. Seperti itu Om. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami ya Om ya. Bisa dimengerti dan semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, subscribe dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.